Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat walafiat teman-teman semua ya. Hari ini ada job ganti baterai atau aki mobil Isuzu Panther. Kita menggunakan aki TS70 yang tipe hybrid ya. Ini petunjuk untuk akinya. Sudah ada air akinya ya. Tinggal kita pasang. Kita lepas dulu penutupnya semua. Ya, ini. Harganya ini sekitar 1.150.000 ya teman-teman. Nah, ini kita pasang. Mudah-mudahan awet dalam pemakaian. Jangan lupa ya, pasang dulu di sisi positifnya untuk menghindari short atau arus pendek. Setelah dipasang yang positifnya, kita pasang nanti menyusul untuk posisi negatif ya teman-teman. Kita kencangi yang positifnya, betul-betul sudah rapat semua. Ya, kita kencangi dulu. Kemudian kita pasang yang posisi negatif ya. Oke. Kencangi. Ini pakai mur 14 nih, sudah diganti ya. Betul-betul rapat ya teman-teman ya, jangan sampai kendor. Ya, kita coba mulai start, mudah-mudahan mantap. Thank you.